nama Taman Soekarno ya. Sini banyak lukisan-lukisan. Assalamualaikum sahabat Rena. Kali ini aku akan berpetualang ke rumah peninggalan Presiden Soekarno yang berada di Jakarta ya guys. Ini sekarang sudah menjadi museum dan ini nampak depannya sudah aku buat kontennya ya. Nanti kita akan telusuri sampai belakang ya guys. Di sana banyak sekali pesawat-pesawat, juga taman dan tempat-tempat untuk piknik. Oke, sebelum kita lanjut jangan lupa like, comment and subscribe. Kita akan masuk ke dalam. Waalaikumsalam Pak, permisi. Assalamualaikum. Ini dilarang menyentuh lukisan ya guys. Ini lukisannya besar banget. Cantik. Ejen Uri Sumarjo. Ini juga kursinya ya, kursi rotan atau apa ya. Dari museum kita akan ke belakang ya. Belakangnya luas lagi ya guys, karena ini sekitar 6 hektar. Ini tempat cuci tangan pada zaman dulu ya guys. Ini ditulisin tuh. Museum tempat cuci tangan para pejuang ya. Tapi mungkin airnya sudah diganti ya. Sekarang kita ke arah belakang. Nah, itu ada danau ya. Katanya sih danaunya dari dulu udah ada ya, guys. Zamannya Pak Karno atau kolam kecil ya. Nanti kita akan mendekat. Ini kita keliling ke arah belakang ya. Dan ini diberi nama Taman Soekarno ya. Karena ini di tengah-tengah kota banyak sekali gunung-gunung tinggi guys. Jadi ya. Dan ini rumahnya. Rumahnya Pak Karno pada zaman itu ya. Sekarang udah dijadikan museum. Oh, ini bapak yang megang sini nih, udah tahu banget sejarahnya. Oh, jadi dulu rumahnya Bung Karno sama Bu Dewi tahun 71 ya dulu ya. Oh, mau ke sini bisa, nih ada Taman Soekarno. Ini kolam buatan apa dari dulu, Pak? Dari dulu. Oh. Masih, jadi kita aja perbaiki kerjaan. Oh, jadi gini katanya bapaknya dulu ini taman Pak Karno sama Bu Dewi. Sekarang sudah diperbaiki, tapi dari zaman dulu kolamnya sudah ada. Oh, Pak, makasih ya. Ini kolamnya sudah ada dari zaman dulu. Dan ini juga ada tempat-tempat untuk duduk-duduk ya. Biasanya kalau hari libur anak-anak sekolah atau hari apa. Kemarin ramai ya, Agustusan. Sini banyak lukisan-lukisan. Nah, di sana banyak banget pesawat, pesawat besar, ada musola. Ini kalau yang mau
Sholat. Ini ada besar banget. Cuman kita nggak boleh ini. Ini kita ke belakang lagi ya. Ini Museum Perjuangan. Ini ada Museum Perjuangan ini. Museum Perjuangan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini ada lukisan besar banget tuh. Wow. Cuman gak ada orang, aku gak berani ya guys. Sepi ini karena hari sekolah ya. Kita ke atas ya guys, ini udah ada di halaman luar ya.